saya nak tunjukkan satu satu fungsi, fungsi trim. Trim, T-R-I-M, T-R-I-M, fungsi trim. Okay. Dalam video tadi kita ada tunjukkan yang pertama cara kita nak cari beza antara beza value di antara dua list. Okay, kita buat skill tu tidak ada satu spacing kan. Jadi apabila dia ada satu spacing nampak macam sama, kita nampak macam tak ada beza antara dua list ni, tak ada beza. Tapi sekarang kita dah buang. Sekarang ni tak ada, tapi cuba kita tambah satu . Kita tambah satu space saja sebelah sini. Dan kita sebelah sini tambah satu space. Lepas tu yang lain tak ada ni. Okey, kita ambil dua tu saja. So, kalau kita tengok sekarang, kita tengok Ctrl A, Ctrl G, special, rule difference. So nampak tak? Dari skill dua-dua ada, tapi sebab sini dia ada space selepas S tu. Yang ni selepas H tu dia ada space. So apa kita nak kena buat? Kita gunakan fungsi trim. So equal to T-R-I-M, buka kurungan, kita ke sini, kita nak select the whole thing, control shift down, kemudian shift tutup. Dia akan terus ke semua sekali. Sama juga sebelah sini, equal to trim, shift buka, lepas tu kita select sel mana, control shift down, kita tutup semula. Okey, sekarang dia dalam bentuk formula, kita tak nampak lah. So kita pergi ke sini atas, control shift down, kita control C, kita masuk semula kat sini, right click, paste value. Yang ni pun sama juga, control shift down, control C, kita letak dekat sini, paste value. Now kita boleh delete yang ni. Okay, so kita buat sekali lagi . Tadi study skill dia kata tak ada, dan juga integrity ni dia kata beza. Maksudnya ni bukan, maknanya study skill berbeza, yang dalam ni ada ni tak ada, yang ni ada ni tak ada. Okay, control, kita tengok sekarang, control A, control G, special, row value, okay. See, so sekarang dah sama lah, maknanya spus integrity tu dua-dua ada dalam senarai ini. Okay, itu kita salah satu cara lah. Dia ada banyak benda lagi. Mungkin contohnya dia beza tu dia pada macam ni, study skill tu dia ada satu space dekat tengah. Kita nampak macam tak ada apa-apa kan. Dan kalau satu kita boleh tengok lah, kalau banyak benda kita boleh tengok macam ni, agak simple lah. Kita nak guna, kita nak examine pakai mata kita pun kita boleh nampak lah. Tapi kalau dah banyak memang susah lah nak nampak, dan kalau kita boleh nampak pun buang masa lah. Okay, sekali lagi kalau kita buat ni, kita buat ni Ctrl A, Ctrl G, special, row reference. So dia tunjuk pada kita tak sama. Dan kita kena, maknanya sebelum kita nak tengok different ni, kita cuba trim dululah. Tapi kalau dia ada beza dekat tengah, sekejap saya kita cuba trim. Okey, jadi juga, sorry. Maknanya boleh. Kat tengah pun boleh. Pastikan paste value. So, maknanya spacing kat tengah pun dia akan buang juga. Lupa saya trim. So mana-mana space yang tak ni. Okey. Terima kasih.